Assalamualaikum. Okey. Hari ini saya nak cerita tentang racun serangga untuk menjagaan pokok. Ni pokok duri hitam. Okey, sekiranya pokok duri hitam ni ke ataupun pokok-pokok sayuran yang selalu dimakan oleh haiwan-haiwan perosak apa semua kan. Okey, contohnya kumbang daun apa semua ataupun teritip merosakkan akar, maknanya kita boleh menggunakan satu racun serangga yang agak berbahaya sebenarnya, iaitu furadan. Okey, yang ini furadan, tapi jenis yang satu lagi kenfurat. Dia ada dua jenis, satu kenfurat, satu lagi furadan. Tulis sini furadan, tapi dia sama. Okey, cuma yang ini jenis murah sikit lah. Kalau furadan lebih mahal lah, tapi material tu sama lah, kesan sama, semua function pun sama. Okey, berkenaan dengan furadan ni, okey, saya panggil furadan lah, senang eh. Ni racun dia. Dia berbutir. Okey, kalau satu biji yang kecil tu, halus tu, kalau termakan burung, burung mati. Kalau satu sudu kecil termakan oleh manusia, berkemungkinan mati. Kalau dicampur dengan buah ataupun makanan, diletak ke dalam kebun, digaul dengan racun ni untuk makan babi, habis semua babi mati. Okey, function dia, kita taburkan di sekeliling tempat tanah ni. Okey, apabila dia kena air, racun kena air, dia akan meruap, dia akan bertindak balas. Dan sebenarnya bila kena air, kita tak boleh dekat dah, bahaya. Sebab dia boleh tersedut di paru-paru, paru-paru kita boleh berdarah lah, berlaku pendarahan dalaman. Okey, kalau katakan kita letak di sini, okey, racun tu bila terkena air, dia akan terurai dan meresap di dalam tanah dan akan diserap oleh pokok. Diserap oleh pokok dan akan masuk ke daun-daun semua. Jadi kalau ada serangga yang makan daun ke apa semua, dia akan menyebabkan kematian pada serangga tersebut dan menghalau serangga-serangga ataupun ulat-ulat untuk melekat di pokok kita. Permasalahannya di sini adalah bila menggunakan racun furadan ni ataupun kenfurat. Yang saya gunakan kenfurat . Secara teorinya lah, bermakna pokok ni secara automatik ni beracun. Pegang daun, boleh terkena dengan tangan kita dan terserap. Racun ni tak boleh dipegang . Dia boleh menyerap dalam tangan dan masuk dalam badan kita secara automatiknya teracun. Okey, bila kita dah bubuh di pokok, dia akan sini, dia akan kekal di dalam pokok ini selama, kalau mengikutkan daripada pihak pengeluar, lebih kurang dalam 3 bulan. Okey, dan pihak pengeluar juga mengatakan racun ni apabila masuk, dia akan pergi ke pucuk dan juga daun, tidak ke buah. Permasalahannya, boleh percaya ke? Dia begitu. Baik, kalau anda nak tahu, kalau racun ini dibubuh di pokok durian semasa dia berbunga, pokok buahnya, insyaAllah buahnya pasti tiada ulat. Masalahnya, buah tersebut beracun. Kalau kita tanam pokok cili, pokok cili contohnya, kita gaulkan dengan furadan di dalamnya, tanam pokok cili, buahnya besar-besar, berkilat, cantik, tiada ulat, tiada apa semua, bersinar, tapi dia beracun. Pokok petai, buah petai, tak nak ada ulat, bubuh furadan. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan kepada, sebenarnya ramai yang tak tahulah ya, untuk berkebun, kadang-kadang takutlah yang perkara tersebut berlaku. Sekiranya berlaku kita termakan racun lah. Kesan dia bukan masa sekarang, tapi jangka masa panjang.
kalau kita makan, kesan racun furadan ni apabila katakan termakan buah durian yang ada kesan racun furadan, kita akan jadi pening, mual-mual dan muntah. Termasuklah buah petai, cili dan juga sayur-sayuran. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok, kita beli cili cantik, kita semai, bila dah kita tanam sendiri, pokok terbantuk, tak cantik. Sebenarnya kadang-kadang ni racun serangga ni, sebenarnya racun ni cukup berbahaya. Kalau dah bubuh dekat sini, ini saya tak bubuh eh, sebab anak saya lalu lalang kat sini. So kalau dia terpegang, terpetik ke apa semua, secara teorinya dia dah terkena racun. Racun tu kesannya dia akan menyebabkan muntah dan juga mual, dan juga dalaman kita akan, organ kita akan menjadi kerosakan sekiranya berlaku pengambilan berterusan. Jadi kalau yang siapa yang makan buah-buahan yang segar, yang cantik, sayur yang cantik, yang segar, ya, jangan terlalu bangga lah. Kita tak confirm lagi daripada mana pokok dan buah tersebut ya. Silap-silap gunakan ini. Ini satu dilema lah kepada petani sebenarnya untuk menggantikan racun ini. Tapi pihak pengeluar mengatakan racun ini dia tidak akan pergi ke buah. Ni ya. Tak boleh dipegang ni. Ini tak boleh dipegang. Kita tabur dan kita tak boleh pergi ke tempat tu selama 3 bulan. Tapi kalau kita pergi pun kita tak mati, tapi menyebabkan kita teracun lah. Nanti di akhir video ni saya akan tunjukkan, saya dah tabur kawasan tersebut, pokok durian tu, dan apa berlaku kawasan tersebut. Ya, di mana ada kesan dekat situ, pihak serangga-serangga dan juga semut-semut semua mati. Termasuklah binatang yang agak besar pun mati. Nanti akan tengok. Okey. Ni ken furat ataupun furadan. Kesan penggunaan furadan. Nampak siput babi tu. Siput babi ni mati semua. Dekat sini yang warna ungu tu adalah furadan lah. Okey. Racun ni bila dah ditabur, dia akan menyerap ke dalam tanah dan dia akan diserap oleh pokok dan akan pergi ke pucuk-pucuk. Dan daun ni sebenarnya dah mengandungi racun. Cuba bayangkan kalau kata pokok cili yang kita tanam, bagaimana daunnya berkilat, nampak? Kesan penggunaan furadan untuk pokok, memang serangga dan juga ulat ke apa semua, dia takkan mengganggu pokok lah. Sebenarnya penggunaan racun ni tak berapa bagus untuk kesihatan. Sebagai contoh, kalau katakan kita bubur kat buah-buahan, buah-buahan yang kita makan yang segar itu di mengandungi racun furadan dalam dia. Tengok. Sebenarnya daun ni dah mengandungi racun lah dalam dia ni. Kesan dia, siput babi semua mati. Saya pakai mask
Ini pun tanah ni pun tak berapa bagus untuk dipijak lah. Okey. Selamat petang. Berhati-hati lah dalam memilih untuk sayur-sayuran apa semua. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.